sahabatkompas.com, balik lagi dengan saya Nanda. Nah, di sebelah saya ini sudah ada mobil Toyota Sienta Wellcap. Kalau dilihat sekilas memang nggak ada perbedaan ya antara Toyota Sienta Wellcap ini dengan yang tipe V, karena memang pada dasarnya mobil ini menggunakan basis tipe V. Tapi harganya itu berbeda sekitar 80 juta loh. Nah, kira-kira apa aja sih istimewanya mobil ini? Saksikan terus videonya ya. Oke, seperti yang udah tadi saya kasih tahu, kalau mobil ini sebenarnya nggak ada perbedaan ya dengan yang tipe V. Ini lampunya masih menggunakan proyektor headlamp. Terus di bagian depannya juga grillnya itu masih sama, hampir sama, bahkan memang sama total dengan yang tipe V. Masih menggunakan grill yang sama dengan tipe V. Di sini juga ada aksen chrome sedikit yang membentuk huruf V, dan juga ada fog lampnya. Sekarang kita lanjut ke bagian sampingnya. Nah, masuk ke bagian samping, Toyota Sienta ini masih menggunakan ban yang sama dengan tipe V, yaitu 16 inci two-tone polish. Kita bergeser ke belakang, di sini juga ada emblem dual VVT-i, terus menggunakan spion yang sudah elektrik, dan di sini Toyota Sienta sudah menggunakan pintu sliding door yang akan memudahkan penumpangnya keluar masuk saat parkir. Bagian belakang mobil Toyota Sienta V-Wheelcap ini sudah menggunakan rear combination lamp. Dan di sini yang membedakan Toyota Sienta V dengan Toyota Sienta Wellcap, yaitu ada stiker untuk disable. Bisa dilihat juga di sini, di belakang bodi mobilnya ini ada emblem V yang memberitahu kalau Toyota Sienta ini menggunakan basis tipe V. Nah, untuk Toyota Sienta Wellcap tipe V ini, ada yang berbeda nih di sektor belakang. Biasanya kan kalau misalnya yang Toyota Sienta biasa itu, dia ada 3 baris ya untuk bangku paling belakang, tapi di sini cuma ada di sisi kanan. Kenapa? Karena sisi kirinya sengaja dikosongin untuk menaruh kursi roda. Dan untuk formasi bagasi ini juga masih bisa diperluas dengan merebahkan bangku paling belakang. Jadi untuk kalian yang punya kebutuhan banyak, mobil ini bisa menampung bagasi yang cukup luas. Toyota Sienta ini sudah dibekali dengan captain seat. Nah, untuk kursi yang saya duduki ini, itu bisa dinaik turunkan untuk mempermudah disabilitas ketika ingin turun dari mobil. Nah, sedangkan kalau yang kanan, dia akan stay. Untuk pengoperasiannya, kalian tinggal menekan tombol forward dan menekan tombol backward untuk kembali ke posisi semula. Ini memang harus ditekan ya. Selain itu, untuk mengoperasikan kursi ini juga bisa melalui aplikasi Sienta. Untuk kursi elektrik Toyota Sienta Wellcap yang saya duduki ini terlihat sedikit lebih tinggi dibandingkan kursi yang berada di sisi kanannya. Ketika saya duduk di kabin kedua Toyota Sienta Wellcap ini, lumayan cukup nyaman ya, karena bangkunya masih bisa di-adjust untuk ke belakang atau ke depan. Tapi untuk yang kursi elektrik ini tidak bisa dimaju-mundurkan seperti kursi di sisi kanannya. Untuk saya yang tingginya 168, ini masih cukup lowong ya, di bagian kakinya masih sekitar ada 3 kepala lagi jaraknya. Jadi ketika dalam perjalanan jauh pun kita masih nyaman untuk posisi kakinya dan posisi duduknya. Kalau untuk kenyamanan penumpang yang di belakang, ini sudah disediakan cup holder, pocket di kantong sebelah, di kursi sebelah kiri, tapi di kanannya udah nggak ada ya. Dan meskipun ini captain seat cuma 2 kursi, tapi ternyata seat belt untuk penumpang di tengah itu masih disematkan di mobil ini ya. Nah, sekarang kita coba duduk di baris ketiganya ya. Oke, sekarang saya sudah duduk di baris ketiga dari mobil Toyota Sienta Wellcap ini. Nah, kalau dilihat ini bangku di depannya ini udah full ya, udah di-adjust ke depan. Kalau misalnya kita naik ya, karena lapangnya, karena space-nya cukup kecil, jadi ya naiknya harus dari tengah. Dan kalau misalnya ini di kebelakangin, kaki saya cukup mentok sih di sini.
Jadi untuk baris ketiga Toyota Sienta Well Cap ini menurut saya lumayan sempit. Cuma untuk sandarannya, karena dia masih bisa dikebelakangin, jadi masih agak nyaman untuk diduduki. Oke, sekarang saya sudah berada di dalam kabin Toyota Sienta Well Cap di baris pertama. Kalau dilihat secara kasat mata memang tidak ada terlalu banyak perubahan ya, karena memang base-nya mobil ini menggunakan Sienta tipe V. Masih dengan nuansa warna hitam, dengan jahitan-jahitan di bagian door trim, terus ada jahitan berwarna orange juga di setirnya. Untuk speedometernya juga masih menggunakan analog, dan ada digitalnya untuk average, auto trip, trip A. Kemudian untuk head unitnya sudah dilengkapi dengan layar 7 inci yang bisa terkonek dengan USB, Bluetooth, Apple CarPlay, dan lain-lain. Yang menarik di mobil ini, jadi di head unitnya ini kalian bisa mengatur dual zone. Jadi kalau misalnya yang depan mau dengerin radio, terus yang belakang mau dengerin MP3, itu bisa dilakukan. Terus AC-nya juga sudah menggunakan climate control. Nah, yang membedakan Toyota Sienta Well Cap ini dengan tipe V adalah di mobil ini sudah dilengkapi dengan ionizer. Jadi udara di dalam kabin tetap sirkulasi dengan baik. Nah, sayangnya di mobil Toyota Sienta Well Cap ini setirnya cuma bisa di tilt dan belum teleskopik. Dan untuk pengemudi wanita seperti saya, sebenarnya Toyota Sienta Well Cap ini cukup banyak membantu ya, karena di sini banyak kompartemen untuk menyimpan barang. Di sisi kiri saya sudah ada tempat untuk naruh cup, terus di sini juga udah ada tempat untuk menyimpan kompartemen handphone atau segala macam kebutuhan kita. Saya sedang mencoba mobil Toyota Sienta Well Cap ini. Sekarang kita bahas dari visibilitas dulu ya. Kalau dari visibilitas sih mobil ini cukup jelas ya, karena di depan tuh kacanya besar banget dan pilar A-nya ini juga nggak terlalu tebal. Jadi untuk melihat pandangan ke depan juga sangat jelas. Kemudian untuk ergonomisnya, sebenarnya kalau untuk kursi mobil ini terbilang nyaman, cuma menurut saya setirnya tuh agak kurang pas. Karena kan dia juga tilt kan dan tidak teleskopik, jadi kurang nyaman kalau menurut saya untuk setirnya. Terus juga untuk kekedapan, mobil ini juga lumayan bagus. Suara dari luar, noise-nya juga nggak terlalu terdengar di mobil ini. Oh iya, satu lagi fitur yang spesial dari mobil ini adalah, jadi ketika kita berjalan di kecepatan tinggi, di tol atau di jalan biasa, terus tiba-tiba kita melakukan pengereman, otomatis mobil ini nanti langsung akan menyalakan lampu hazard. Nah, kalau untuk mesinnya ya, untuk Toyota Sienta Well Cap ini suara mesinnya tuh halus banget, jadi getarannya itu nggak terasa sampai ke dalam kabin. Terus juga untuk performanya, ketika kita berakselerasi juga terbilang cukup baik ya, nggak terlalu ngeden atau gimana. Dan di sini juga untuk pengemudi sudah dilengkapi kemudahan dengan tombol audio steering switch di setir. Nah, soal konsumsi bahan bakar, mobil ini cukup terbilang wajar ya, karena karena saya sudah pakai mobil ini di jalan tol dan jalan biasa, itu menyentuh 10 km per liter. Cuma sekarang karena kita lagi produksi video, terus mobil kita juga kebanyakan berhenti, dan kebanyakan dinyalain juga, jadi sekarang berada di angka 8,9 km per liter. Nah, kalau menurut saya ya, untuk mobil dengan mesin 1500cc dual VVT-i ya, penggunaan konsumsi bahan bakar segitu lumayan wajar ya. Oke, kalau kesimpulan dari saya, bagi Anda yang memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas, mobil ini bisa menjadi pilihan untuk Anda. Karena juga kita lihat tadi kabinnya juga cukup nyaman, mesinnya juga nyaman untuk digunakan ketika berkendara. Dan untuk fitur-fiturnya juga lumayan lengkap ya. Tapi kalau misalnya kalian tidak mempunyai kebutuhan khusus, menurut saya Toyota Sienta tipe V sudah cukup untuk menjadi pilihan. Oh iya, untuk mobil ini kalian bisa dapatkan dengan harga Rp362 juta untuk tipe manual dan Rp380 juta untuk tipe matic. Oh iya, satu lagi, mobil ini sudah mendapat insentif pajak sebesar Rp28 juta. Lumayan besar ya untuk kalian yang ingin meminang mobil ini, bisa menjadi salah satu pilihan.
Oke, sekian video impresi singkat saya tentang Toyota Sienta Wellcap ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tonton video kompas.com lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.